Halo sobat semuanya, kembali lagi di video tutorial web design menggunakan HTML dan CSS bersama Rumah Coding. Kita sudah sampai pada bagian akhir dari pembuatan web menggunakan HTML dan CSS. Dan ini juga video terakhir dari seri tutorial programming web design bersama Rumah Coding. Pada bagian ini, kita akan membuat baris kontak dan footer. Dan juga kita akan melakukan finishing. Langsung saja, kita lanjutkan projectnya. Dan silakan diikuti sintak berikut.
Oke, sampai tahap ini kita sudah berhasil membuat web menggunakan HTML dan CSS. Selanjutnya, kita buatkan link antar baris menggunakan ID yang sesuai dengan yang ada di menu. Caranya seperti ini. Sebagai tahap akhir, kita buat perpindahan antar baris di menu ini terlihat bergerak secara scrolling dan terlihat lebih smooth. Caranya, pada CSS buat selektor HTML dan berikan properti scroll behavior dengan value-nya smooth. Kita sudah selesai membuat website menggunakan HTML dan CSS. Terima kasih sudah setia mengikuti tutorial ini, semoga bermanfaat. Tunggu dan saksikan tutorial programming lainnya hanya di Rumah Coding.